Okey, ni tulang tulang besi dekat kanopi aku patah. Tulang ni besi dia besi nipis je. Dia bukan besi padu eh. Bukan besi padu, dia besi nipis je. Besi ni senang patah lah. So pada korang ada kanopi yang meniaga macam pasar malang ke benda apa lah. Yang dia ada besi macam ni cepat patah ni. Jadi kalau patah, dia ada jual hok ni dekat kedai spare part dia RM20 sebatang. Tapi kalau mu nak jimat, mu kena kreatif lah. Macam aku ni kena, macam mana kita boleh, selagi kita boleh repair, kita repair. Selagi kita boleh ejah, kita ejah. Cara dia, bahan-bahan yang mu perlu ada benda ni. Mu kena ada skru ni se. Skru tajam ni ya. Skru tajam ni. Mu kena ada boxer se. Lepas tu mu kena ada natang ni. Aku tak tahu nama natang ni benda. Mu ada benda ni. Ni contoh aku dah buat siap. Nampak? Aku dah skru balik. Benda kemah lah. Jadi molek lah. Kerah lah. Tak ada masalah. Boleh pasang mula lah. Jadi molek-molek lah. InsyaAllah lah. Alhamdulillah. Ni cara dia bawah. Buat macam ni. InsyaAllah beri. Sekian. Terima kasih.